Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati laymiddin amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Keindahan Islam. Kita masih lagi di dalam pendahuluan muqaddimah yang menyebut tentang ciri-ciri keistimewaan syariat Islam. Syariat Islam ini istimewanya duduk di mana? Ciri yang pertama, dia bersifat rabbaniyah. Agama ini datang daripada Allah dan semua amalan yang dibuat untuk Allah. Yang kedua, ciri keistimewaan yang kedua, kesempurnaan dan universal, yang bersifat global, bersifat alami, bukan bersifat tempatan. Yang ketiga, ciri keistimewaan Islam yang ketiga ini, penyaksian terhadap syariat yang terdahulu. Syariat yang mari dulu, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi-nabi alaihimussalatu wassalam yang dahulu, siapa yang memperakuinya, iaitulah syariat ini. Kita menjadi saksi kepada umat yang terdahulu. Suatu hakikat yang tidak diragui lagi, iaitulah agama Allah satu, dibawa oleh semua rasul silih berganti sejak zaman Nabi Adam AS sehingga kepada penutup segala rasul, penyudah segala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuha walladhi awhayna ilayka ma wama wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Allah telah mensyariatkan kepada kamu tentang agama seperti yang telah diwasiatkannya kepada Nabi Nuh, dan apa-apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, iaitu apa wasiat Allah? An aqimud din wa la tatafarraqu fi. Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Jadi agama perlu ditegak, surah Asy-Syura ayat 13. Walaupun nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam ini pada asasnya agama mereka satu, tetapi bagi setiap mereka ditetapkan perundangan dan peraturan tersendiri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Likullin ja'alna minkum syir'atan. Setiap umat ada syariatnya sendiri. Inilah yang dikatakan para nabi, adik-beradik tiri, bapak satu, mak lain-lain. Agama satu, semuanya tauhid kepada Allah, tetapi ibunya, yakni perundangannya berbeza-beza. Ada yang keras sangat, umat-umat dulu keras, nak taubat kena bunuh diri. Nah, ini berat. Zaman kita ini nak taubat memadai dengan hantar balik barang orang, minta maaf, minta ampun dengan Allah. Cukup. Itu pun tak ramai lagi orang nak taubat. Allahu Akbar. Ayat ini dalam surah Al-Maidah 48. Maka agama ini satu pada asasnya, tetapi berbeza dari segi perundangannya, kerana setiap umat itu berbeza keadaan dan kedudukannya. Perbezaan ini juga kerana terdapat perkara-perkara yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa berbeza? Ada yang kita tahu dan ada yang hanya Allah yang tahu. Manusia tak tahu, nak cari hikmah tak dapat, tak jumpa. Syariat Islam telah didatangkan sebagai penutup pada semua perundangan yang terdahulu, mengumpulkan kesemua keelokannya serta menjadi saksi kepadanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala,
Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan ajaran yang sebelumnya, iaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan menjadi batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Hari ini kalau kita baca kitab Taurat, kitab Injil, nak tahu betul tak betul, tengok dalam Quran. Surah Al-Ma'idah 48. Risalah Islam merangkumi kesemua risalah yang diturunkan sebelumnya, menyempurnakan dan mengatasi kesempurnaan dan kemuliaannya. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, Allah telah menurunkan 104 buah kitab. Kitab dari langit 104 buah. Lalu mengumpulkan semua ilmunya di dalam 4 kitab. Taurat, Injil, Zabur dan Al-Furqan, yakni Al-Quran. Kemudian mengumpulkan semua ilmu yang 3 itu pula di dalam Al-Furqan. 3 ilmu tadi dicatu jadi 1. Duduk dalam Quran belakang. Berkata Syekh Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah, sesungguhnya Al-Quran membenarkan segala yang terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu tentang Allah dan hari kiamat, dengan menambahkan lagi hujah dan dalil. Ia juga menerangkan bukti tentang kesemua itu. Ia membenarkan tentang kerasulan semua rasul dan kenabian semua nabi. Ia juga menetapkan perundangan syariah dengan dalil dan bukti yang nyata, menerangkan hukuman Allah atas mereka yang menolak kitabnya dan pertolongannya kepada mereka yang mengikut ajarannya. Quran jamin terang-terang. Fiqhut tamkin duduk di mana? Duduk di keyakinan kita kepada Allah. Ia juga menerangkan perubahan dan pertukaran yang telah dilakukan terhadap kitab-kitab tersebut dan tindakan yang telah dilakukan oleh ahli kitab yang terdahulu terhadap kitab mereka. Ubah perjalanan. Ia juga menerangkan perkara yang telah mereka sembunyikan daripada perkara yang sebenarnya Allah perintahkan untuk dijelaskan. Banyak Yahudi ini sembunyi hukum. Kita hari ini tak sembunyi hukum tapi tak buat hukum. Belajar tak belajar dengan Yahudi? Ada unsur-unsur itu. Mana kita sembunyi? Dalam Quran ada, betul. Tapi kenapa tak buat undang-undang? Masih lagi duk pakai undang-undang Inggeris yang sudah lapuk 50 tahun lebih itu. Jadi ia juga menerangkan perubahan dan pertukaran yang telah dilakukan terhadap kitab tersebut dan tindakan yang telah dilakukan oleh ahli kitab yang terdahulu terhadap kitab mereka. Al-Quran juga menerangkan perkara yang telah mereka sembunyikan daripada perkara yang sebenarnya Allah perintahkan untuk dijelaskan. Ia juga mengandungi semua kebaikan perundangan dan peraturan sebagaimana yang telah diturunkan kepada para nabi yang terdahulu. Al-Quran telah menjadi saksi dari berbagai sudut pada semua kitab yang diturunkan dahulu terdahulu daripadanya. Ia membuktikan kebenaran mereka dan menjadi saksi kepada kepalsuan dan pertukaran yang telah dilakukan terhadapnya. Ia telah membenarkan segala yang telah Allah tetapkan dan menghapuskan segala yang telah Allah mansuhkan. Al-Quran adalah saksi kepada khabar berita yang terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi hakim pemutus kepada segala suruhannya. Jika seorang itu mengkaji pendapat atau kata-kata generasi yang terdahulu atau kini tentang usuluddin, asas agama, ilmu ketuhanan, akhirat dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kenabian, moral, politik, ibadat dan lain-lain aspek kehidupan manusia yang boleh membawa kepada kesempurnaan, kebahagiaan dan kejayaan, mereka tidak akan mendapatinya sama ada daripada generasi dulu atau sekarang dalam kalangan nabi atau para cendekiawan kecuali sebahagian daripada penerangan yang dibawa oleh Al-Quran. Alhamdulillah, Quran ini merangkumi semua ajaran yang terdahulu. Kalau kita nak tengok hari ini kitab-kitab Taurat, Injil, banyak. Tak tahu berapa versi masing-masing menulis. Sebab apa?
kitab yang diturun oleh kepada Nabi Musa ditulis atas daun papyrus, kertas daun nipis. Kitab itu telah hancur, kemudian ditulis balik oleh padri-padri selepas dia, berapa ratus tahun lepas Nabi Musa wafat, Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi fakta kebenaran sudah tidak ada. Dalam lawatan anak ke Indonesia baru ni yang kita cuti seketap, masuk toko buku dia, terkejut kita, terkejut. Meja besar sebelah ni mushaf Quran warna-warni 20 dalam satu, 15 dalam satu. Meja sebelah Alkitab, sama besar meja. Tahu Alkitab? Kitab Injil, kitab Kristian. Bebas, bahasa Melayu tulis. Kalimah Allah guna. Allahu Akbar, dahsyat. Rak buku sekali. Kita masuk ruang agama sekali. Islam pula, Kristian, agama, capu aduk habis. Jadi kita bimbang. Kebimbangan ini apa yang berlaku, mungkin tak lama lagi, minta perlindungan Allah Ta'ala, akan sampai ke negara kita yang apa ni yang kita sayang ini dalam keadaan plural, dipanggil pluralisme agama. Agama ni sama je, mau nak beli kita beli. Bebas, tak ada masalah apa-apa. Berat. Kesimpulan bab ini, Islam ialah perundangan terakhir daripada Allah Azza wa Jalla untuk manusia seluruhnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah rasul yang terakhir, dan syariat Islam serta dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kekal sehingga hari kiamat, tak boleh siapa napikan. Yang kedua, syariat Islam tidak hanya terhad pada waktu tertentu, ia wajib dilaksanakan untuk kebaikan hidup manusia. Tak ada waktu dia terus. Ia merupakan satu perundangan yang universal, yang umum dan terakhir untuk seluruh makhluk, diturunkan sebagai penamat pada segala kerasulan dan kenabian. Ia adalah satu risalah yang selaras dengan fitrah kejadian manusia dan akal manusia. Tak ada siapa yang kata tak selaras. Cuba baca, tuan-tuan baca sejarah orang-orang bukan Islam, orang barat, pengkaji. Apa sejarah mereka? Kenapa dia masuk Islam? Kerana dia kaji Al-Quran. Kita orang Melayu ni, oleh kerana Al-Quran kita baca daripada kecil, kita hanya tahu mengaji Quran tapi tidak mengkaji. Ini perbezaan di antara kita dengan orang lain. Sebab satulah orang yang masuk Islam dengan kajian lebih kuat iman dia daripada orang Islam yang hanya tahu mengaji saja. Mengaji itu baik, bukan tak baik, tapi kena mengkaji juga isi kandungan Al-Quran. Al-Quran mengandungi risalah yang menggalakkan manusia untuk mencapai kecemerlangan, dan dia telah menetapkan bagi mereka undang-undang dan peraturan. Islam juga telah menunjukkan jalan atau cara hidup yang benar dalam kehidupan ini. Mereka hanya perlu mengikutinya dan mereka akan mendapati semua penyelesaian pada segala masalah, peraturan kepada semua perkara, ajaran dan arahan bagi setiap aspek ada dalam Al-Quran. Orang yang tak mahu beramal dengan Al-Quran, fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit yang besarnya, yang bahayanya, penyakit keraguan terhadap keindahan Al-Quran. Dia mengaku beriman, salat, tapi tak mau ambil undang-undang Al-Quran. Sebab apa? Dalam hati, dalam jiwa ada penyakit, penyakit syak, penyakit tidak yakin dengan undang-undang Islam itu sendiri. Ini bahaya. Sifat ini ada pada siapa? Ada pada golongan-golongan yang keimanan mereka tentang Islam itu tidak mantap. Ciri-ciri keistimewaan Islam yang keempat, iaitulah kesederhanaan. Disebut dengan nama Al-Wasatiyah. Hari ini bila sebut nama Wasatiyah, orang Malaysia semua kenal. Tapi Wasatiyah, adakah mereka menerima maklumat yang betul? Ataupun Wasatiyah pura-pura yang berselindung di sebalik nama Islam untuk kepentingan tersendiri? Ini yang bahaya. InsyaAllah kita belajar dalam kitab kita ini apa makna Wasatiyah yang sebenar. Syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, tujuannya, kesempurnaannya, perundangannya yang lengkap dan menyeluruh sebagai saksi kepada syariat-syariat yang sebelumnya dan kekal hingga hari kiamat. Maka ini pastilah menjadi suatu perundangan yang adil dan seimbang dalam segenap segi dan aspek. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim,
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat wasata, umat yang adil dan pilihan. Itu makna wasata, makna adil dan pilihan yang terbaik. Surah Al-Baqarah 143. Al-Imam Muhammad Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah berkata, Allah menyifatkan mereka sebagai umat pertengahan, umat yang sederhana. Kenapa? Kerana keadilan dan keseimbangan mereka dalam agama. Mereka bukanlah dalam kalangan pelampau ataupun cuai tentang agama. Wasat bukan melampau. Apa makna melampau? Ibadat je. Tak tahu, makan minum tak payah. Ibadat. Dia panggil rahbaniyah. Macam golongan-golongan Ubad An-Nasar. Ataupun golongan yang cuai. Agama ni sederhana. Kalau kita dah solat, tak apalah, hak lain-lain tu perlahan-perlahan. Dah solat, tak ada masalah lah, riba ada lagi pun biarkan. Dah ada Islam, dah bina masjid, tak ada masalah lah. Tempat-tempat maksiat, tempat-tempat kelab malam, kelab judi terbesar dalam negara ini pun boleh dibiarkan. Sebab ini sederhana. Jangan, itu bukan tafsir sederhana. Ini satu penyelewengan kepada tafsir al-wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jangan duk cari. La tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Jangan duk jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Karena nak mempertahankan apa-apa benda, nak mempertahankan hak kita, nak guna nama Islam wasatiyah untuk membenarkan tindakan-tindakan kita yang buat. Tindakan kita yang bercanggah dengan Islam. Tidak sama sekali. Islam wasatiyah mana bukan golongan pelampau yang terlalu keras ataupun golongan yang cuai, abai terhadap tindak tanduk agama. Hari ini kita rasa cemas tengok. Cemas tak cemas? Negara kita alhamdulillah, bagi saya lah satu nikmat. Walaupun orang putih tinggal, tapi sempat juga ditulis Islam agama persekutuan. Baik dah tu. Tapi malangnya ada beberapa perkara yang sangat jelas bercanggah. Pertumbuhan tempat-tempat mungkar yang begitu besar, kelab judi yang begitu besar, sebutu bukit, kilang-kilang arak yang terang-terangan. Kalau pergi buat dalam hutan, dalam bukit tu, taklah sakit mata sangat. Ni buat tepi bandar, kilang arak. Anak-anak orang Islam yang bekerja dengan syarikat-syarikat, sama ada yang kerajaan yang swasta, dipaksa tidak tutup aurat. Naik kapal terbang tak boleh tutup aurat. Kita tanya pramugari, kenapa tak pakai tudung? Mana boleh. Anak orang Islam, perlembagaan membenarkan mereka ini sebagai agama persekutuan. Kenapa tidak dibenarkan mereka membuat pilihan? Mu nak bertudung? Boleh tudung. Tak nak tudung? Itu dosa dengan Tuhan. Tapi peraturan tidak menghalang. Hari ini halangan. Apakah ini nama wasatiyah? Dalam kapal terbang kita dihidangkan arak wasatiyah? Subhanallah. Jangan mengubah, berselindung di sebalik nama-nama Islam ini untuk mengelabui mata rakyat terhadap projek-projek mungkar yang kita buat. Jangan. Ini Allah sebut kita di sini dalam tafsir ayat Quran ini. Ibnu Jarir kata apa? Allah menyifatkan mereka sebagai umat pertengahan sederhana kerana keadilan dan keseimbangan mereka dalam agama. Mereka bukanlah dalam kalangan pelampau atau cuai tentang agama. Tidak. Tetapi mereka mengambil jalan pertengahan yang adil dan seimbang. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyifatkan mereka sedemikian. Sebaik-baik sifat yang disukai oleh Allah dalam setiap perkara adalah kesederhanaan. Sederhana maknanya bersifat tidak melampau dan tidak cuai. Al-wasat dalam bahasa Arab, kita terjemah dengan makna sederhana atau pertengahan. Menurut bahasa Arab dengan makna al-wasat, dengan makna al-mukhtar, dengan makna yang terpilih, terbaik. Bahasa Arab kata fulan wasat, sederhana atau pertengahan dalam kalangan kaumnya apabila mereka ingin mengangkat darjat keturunannya. Kita kata orang ini wasat, maknanya orang ini terpilih dalam kumpulan dia. Kerana itu ditafsirkan al-wasat dengan makna adil, kerana manusia yang terpilih
ialah orang yang adil dalam kalangan mereka. Tidak sombong, tidak zalim, adil melaksanakan hukum Allah, adil di dalam pembahagian harta-harta, adil dalam tindak tanduk kita, dalam percakapan kita, dalam semua perkara. Mengekalkan keadilan dan keseimbangan dalam perundangan dan peraturan bukanlah satu perkara yang mudah. Perundangan ciptaan manusia tidak mampu mewujudkan keadilan ini, kerana akan ada mereka yang terlalu cenderung ke kiri, manakala yang lain pula terlalu cenderung ke kanan. Tetapi syariat Islam sangat unik dalam aspek ini. Tidak keterlaluan atau pengabaian walaupun sedikit dalam perundangannya. Ada kebaikan. Ia bersifat sederhana dan seimbang, tidak lari daripada keadilan hakiki. Ini dia Islam. Kalau tidak adil itu bukan salah Islam. Orang tu, orang yang pengikut Islam itu yang buat benda yang masalah. Ini menunjukkan bahawa syariat Islam, hanya syariat Islam sahaja yang mampu mencipta sistem peraturan yang seimbang, kerana ia datang daripada Yang Maha Berkuasa. Islam mari daripada Maha Berkuasa, maka dia sajalah yang layak bersifat sedemikian. Jadi daripada Allah inilah untuk memberi setiap sesuatu yang wujud di alam ini haknya dengan jumlah dan cara yang tepat dan tertentu. Tak boleh kita lagi. Maha suci Allah yang menghisap setiap sesuatu dengan terperinci dan tidak mencipta sesuatu apapun tanpa tujuan. Di sinilah syariat Islam itu disifatkan sebagai seimbang. Ini bererti keadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, bukan sebagaimana yang dimaksudkan oleh makhluk yang lemah. Al-wasat bermakna keadilan yang seimbang, tanpa keterlaluan dan kesederhanaan, tanpa kecuaian. Tak melampau, tak cuai. Kita akan sebut nanti beberapa contoh yang menunjukkan Islam itu wasat dalam sebagai semua perkara. Al-Syeikh Abu Su'ud dalam tafsirnya berkata, al-wasat pada asalnya digunakan untuk menerangkan satu objek yang mempunyai jarak yang sama di segenap penjuru. Jadi kalau kita ambil benda ni, kita letak tengah-tengah, kita kata ini wasat, tengah. Seperti pusat pada satu bulatan. Kemudian dia digunakan untuk menunjukkan sifat baik manusia. Ha, wasat, sifat baik manusia. Yang mana sifat baik ini suatu-satu objek yang berada di tengah, yang dikelilingi oleh sifat buruk, sama ada melampau atau cuai. Ha, dua-dua itu silap. Sifat ini menyeluruh dalam segenap segi syariat Islam, tidak hanya terhad pada sesetengah aspek saja. Semua perkara. Munat contoh apa? Ha. Oleh sebab itu, untuk membuktikan dan membawa contoh tentang keadilan dan keseimbangan dalam Islam secara menyeluruh adalah mustahil. Tak mampu kita nak tunjuk contoh, tak mampu. Sebab semuanya adil, semuanya seimbang. Kita hanya boleh membawa beberapa contoh sahaja tentang kualiti yang unik ini. Seperti Islam membawa keseimbangan antara rohani dan jasmani. Tak ada orang yang duduk jadi wali tak kerja lah, bekerja dan dia wali. Juga antara kepentingan peribadi dan masyarakat. Ada. Syariat Islam telah mengambil kira dalam perundangannya dengan menggabungkan antara kepentingan rohani dan jasmani, dua-dua sekali. Ia tidak hanya mementingkan kesuburan rohani dengan mengabaikan jasmani sebagaimana setengah agama lain. Orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian, Nasara duk pentingkan ibadat dan mengharamkan beberapa perkara yang lanuri manusia. Tengok contoh dia nanti. Sebagaimana ia juga tidak hanya mementingkan jasmani dan kehidupan material semata-mata dan menafikan penyucian rohani dan hak-haknya, sebagaimana juga setengah agama yang palsu dan rosak. Ini dia panggil kumpulan apa ni? Yahudi. Orang Yahudi mementingkan kebendaan material semata-mata, sampai peringkat bila dia nak ikut Nabi Musa, minta dengan Nabi Musa, arinallaha jahrah, Musa, munasuh aku beriman boleh, tunjuk pada aku mana Tuhan.
Dia tak percaya benda-benda yang spiritual, tak mari. Nak tengok benda ada depan. Itu dia panggil golongan-golongan lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Yahudi. Tak. Nasara pula apa dia? Rahbaniyah. Mereka cipta ibadat-ibadat sendiri yang tidak ada. Sama juga sebahagian daripada ajaran umat Islam hari ini dimasuki oleh pengaruh-pengaruh asing. Seperti pengaruh agama-agama Hindu, pengaruh agama orang-orang Farisi yang masuk dalam Islam ini, menyusup masuk di atas nama Islam, tapi mereka reka-reka. Bila nak berzikir, melompat. Ini dia panggil tarian Farisi. Nak berzikir, nak selawat kena melompat, macam tari menari. Oh, masuk dalam gelap. Satu lagi penyakit yang ditimbulkan dalam agama ini, iaitulah penyakit ghulu, melampau mencintai orang-orang yang soleh. Kita kena tengok banyak kes-kes yang berlaku. Kerana terlalu mencintai syekh, akhirnya dia mengagungkan syekh. Bila syekh tengok rakyat dia ni sudah agung, sudah apa ni ghulu pada dia, maka dia mulalah nak menyeleweng. Guna kemudahan yang ada. Pengikut syekh-syekh ni biasanya orang kaya-kaya. Jadi orang kaya ni bila syekh nak kereta, beli kereta besar. Nak jam mahal-mahal, berharga beribu, berpuluh ribu, beli. Cincin, beli. Baju kain beribu satu meter, beli. Sebab apa? Tok syekh nak. Syekh ni pun satu hari satu naik, lagi naik, lagi naik. Nak tipu masyarakat, macam mana? Setiap hari jumpa dengan Nabi. Allah, ana semalam betul-betul teringatkan entah. Sebab apa? Waktu saya duduk dekat Nabi semalam, suara entah duduk sebelah ana. Hai, kita tok syekh kata kita semalam duduk sebelah Nabi. Allah, syekh nak apa eh? Nak kereta baru? Beli. Nak banglo? Bui. Dah mula dah masuk. Yang akhirnya apa jadi? Contoh yang terdekat yang berlaku, apa tengok jamaah Al-Arkam, apa jadi? Baik. Ekonomi nak buat kicap, buat makan, akhir sekali mari Imam Mahdi. Akhir sekali pemuda Bani Tamim. Akhir lah habis. Kita kena ingat yang hulu-hulu ni, yang mentakdiskan, mensucikan guru, akhirnya akan pergi berjalan sesat. Tak usah duk kira lah apa jawatan. Mengaku kita ni ulama besar, orang semua cium tangan, cium kaki, akhirnya dia sendiri mengaku. Kalau tak jadi Nabi pun, Imam Mahdi. Tak jadi Imam Mahdi pun, wali besar, wakil Nabi. Allah, akhirnya ajar sesat lagi. Karena itulah kesederhanaan Islam ini, tak. Mana-mana guru, mana-mana tok syekh, tak usah mengaku setinggi mana darjat dia. Kalau bercanggah amalan dengan syariat Islam yang adil, yang saksama ini, yang wasatiyah ini, kita boleh kenal pasti orang ini ajaran sesat. Mudah ya? Neraca timbangan duduk di mana? Duduk di Quran, duduk di hadis, duduk di para ulama yang besar-besar, yang maktabar, para sahabat, ulama tabi'in. Amalan-amalan mereka ini yang bercanggah dengan orang ini, kita boleh kenal pasti ini ajaran sesat. Sederhana Islam ini duduk di kesederhanaan, bukan melampau dan bukan terlalu cuai, sebagaimana yang berlaku pada tiga golongan ini. Yang melampau sangat, apa dia? Kebendaan, duduk Yahudi. Yang terlalu rahbaniyah, kerohanian sampai tak kahwin, duduk Nasara. Yang terlalu memuja apa ni ulama-ulama ini, orang-orang besar, orang tertua ahli ini, gatuh golongan-golongan ahli-ahli tarekat yang sesat, tasawuf yang melampau, yang akhirnya bawa pada takdis dan akhir sekali menjadi penyembahan pada mereka. Nah, ini bahaya. Kita kena ingat. Tengok. Oi, jangan. Syekh tu kalau pergi duduk tangga dia tahu dah kita mari. Dia masuk-masuk, Allah. Tengok, anak buat air siap dah sebab anak tahu yang tak nak mari. Kita naik dada selalu. Oh, hebat tok syekh kita. Tahu benda gaib. Nak kata apa? Hidup menunggu. Anda tahu tak semalam anda tak semayang jemaah dengan anda? Tak perasan saya. Nampak juga tak ada. Anda duduk semayang di Masjid Haji Haram Mekah. Mayang Haram Mekah. Kita tanya dia, siapa dia imam? Dia pun tak tahu juga. Dia tak pergi. Duduk tidur di rumah dia. Tak pergi semayang jemaah. Allah Akbar. Ini bahaya. Jadi kena seimbang. Sebaliknya, Islam ialah agama yang mementingkan keadilan dan keseimbangan dalam semua perkara, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya. Sabda mana? Wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah, lakinni asum wa uftiru wa usalli wa arqudu wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni.
Sebelum kita terjemah hadis ini ada cerita. Apa dia cerita? Cerita dianya tiga orang pemuda pergi jumpa Nabi, pergi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi tanya isteri Nabi. Ya Ummul Mukminin, apa amalan Nabi di rumah? Yang di luar kami nampak, di rumah apa amalan? Isteri dicerita. Oh, dia kata itu Nabi. Setara tu amalan. Kita yang bukan Nabi kena kuat lagi. Maka seorang ni kata aku tak nak kahwin. Seorang ni kata aku tak nak tidur malam. Seorang ni kata aku nak puasa terus. Bila dengar hak ni, Nabi kita terus naik mimbar. Nabi mengatakan, hei, siapa yang bercakap sedemikian? Demi Allah, sungguhnya aku paling takut dan paling bertakwa kepada Allah daripada kamu semua. Tetapi aku berpuasa dan aku buka puasa. Aku puasa, aku buka puasa. Aku bersolat dan aku juga tidur. Dan aku mengawini wanita, berkahwin dengan orang perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang bencikan sunnahku maka dia bukan daripada pengikutku. Jadi hadis ini kena tengok cerita, kronologi cerita dulu. Kronologinya tiga orang pemuda ni bertegas nak ibadat, tak mau dah dunia. Nabi kata tak, aku orang paling takut pada Allah, aku makan, aku puasa, aku tidur, aku ibadat, aku kahwin dan juga aku beribadat. Ini baru seimbang. Ini tidak, kalau nak ibadat kak tinggal habis anak bini. Dia pergi tidur di masjid 2-3 bulan. Anak bini noreh sendiri cari harta. Ini bukan seimbang. Ataupun biarkan anak-anak terbiar. Kita duduk tidur di masjid, anak duduk merempit di kampung. Ini bukan seimbang. Jaga anak-anak betul. Pastikan anak-anak kita selamat. Rumah tangga kita harmoni. Pergilah iktikaf di masjid. Tak ada masalah. Digalakkan pergi. Tapi kalau kita duduk jalan sana sini, anak-anak kita menjadi ketua samsin di kampung. Lah. Ini antara keseimbangan yang kita tengok. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Islam juga menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi, individu dan masyarakat. Ia tidak melebihkan kepentingan individu sehingga mengabaikan hak masyarakat umum. Ada. Ini setengah masyarakat kita ini ada di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala ini tak boleh ditegur. Tegur sikit, menderhaka. Tegur sikit, dikira orang ini orang tidak bermoral, tidak berakhlak. Siapa yang tak boleh tegur? Dia manusia sama kita juga. Dia makan, dia ketandah juga. Kenapa tak boleh tegur? Ini, kadang-kadang mentakdiskan, menaikkan darjat manusia tu menjadi maha-maha yang tidak boleh ditegur, tak boleh dinasihat. Berat kita. Sebagaimana yang berlaku dalam setengah sistem yang menamakan diri mereka ini sebagai golongan kapitalis, golongan demokratik, golongan-golongan feudal, golongan apa benda yang golongan ni banyak. Puak-puak kapitalis habis harta jadi hak dia berlaku. Yang mana berlakunya monopoli dan eksploitasi atas orang ramai dan hak-hak mereka demi kepentingan individu atau kumpulan tertentu. Di puak-puak kapitalis. Islam juga tidak mengabai atau menghapuskan hak pribadi individu kononnya untuk kepentingan masyarakat sebagaimana amalan golongan sosialis. Kita bukan kapitalis, kita bukan sosialis, kita Islam. Islam ada dua hak. Hak individu, kamu berniagalah banyak mana nak berniaga. Mau pergi cari sebanyak mana harta. Tapi 1/40 hak pakai miskin. Tak payah kapitalis, tak payah sosialis. Islam sudah jamin sosial. Tapi malangnya hari ini kadang-kadang anak-anak orang Islam terpengaruh dengan istilah. Dikata sosialis Islam. Tak payah. Kapitalis Islam tak perlu. Islam sudah lengkap. Islam sudah sempurna. Jangan duk tempek-tempek nama-nama, jenama-jenama orang bukan Islam ini kepada Islam. Tak perlu. Apa kita nak? Islam hadari, tak payah. Islam cukup. Inna dina indallahi al-Islam. Tidak perlu, tak payah slogan-slogan ni ma anzalallahu biha min sultan. Nabi kata inna dina indallahi al-Islam. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Jadi nama Islam sudah memadai. Ini tak payah cari sosialis, cari sosialis. Cari nasionalis, tak perlu. Pluralisme tidak perlu. Islam, bahkan Islam sangat adil dalam mengimbangi kepentingan kedua-duanya. Ia memberi hak sepenuhnya kepada seorang individu untuk memiliki hartanya sendiri. Mau boleh milik harta banyak mana nak. Laki-laki, perempuan, sama. Asalkan dia boleh harta, dia jaga. Dia pandai berniaga, dia boleh. Tapi hak orang miskin sudah ada dalam hartanya.
Banyak mana? 1/40. Tak banyak. Kalau nak keluar lebih, itu sedekah. Alhamdulillah, lagi banyak kita keluar, lagi tinggi darjat kita di sisi Allah. Tapi hak wajib 1/40. Namun sekiranya seorang individu itu mengancam kepentingan masyarakat dalam melaksanakan hak pemilikannya itu, Islam akan menyekat terhadap haknya itu. Oleh sebab itulah monopoli dan riba adalah haram dalam Islam. Ihtikar, monopoli haram. Riba kerana nak menekan orang pakai miskin, haram. Kita kaya, mu nak butang aku ambil, bayar lebih. Tak. Dalam Islam ada Al-Qardul Hasan, ada mudarabah, ada macam-macam sistem yang sudah ada. Begitu juga jika sekumpulan orang ramai berpakat untuk membunuh seorang individu tanpa hak, nak bunuh orang ni, Islam mengharuskan untuk dibunuh balas ke semua mereka itu. 100 orang berpakat pergi cekik seorang mati tanpa sebab, 100 orang boleh dibunuh semua sekali. Kata Sayyidina Umar, "Lau tamala alai ahlu Sana'a laqataltuhum." Kalau penduduk Yaman seluruhnya berpakat, aku bunuh semua sekali. Ha, ini ciri-ciri. Kalau kita ramai-ramai, kalau bunuh seorang sama seorang, kita balas bunuh. Kalau bunuh ramai, tak balas bunuh, habislah. Dia buat geng. Kita nak bunuh orang, apa? Kita pergi 20 orang. Serentak. Faham? Tak boleh bunuh sebab ramai-ramai. Lagi bahaya. Tak. 100 orang bunuh seorang, tanpa hak, 100 dia bunuh. Ini dipanggil hak, nak jaga kepentingan hak Islam. InsyaAllah masalah pembunuhan, masalah qisas, masalah hudud ini kita akan bincang nanti dalam kitab kita ini secara panjang lebar insyaAllah di dalam babnya nanti, iaitulah bab yang kelima. Tuan-tuan boleh baca dalam kitab kita ini bab kelima, masalah perundangan Islam. Baca. Jadi rakamannya sudah ada, kita baca di masjid lain. Allahu Akbar. Tidak ada hak. Jadi untuk Islam mengharuskan untuk dibunuh balas semua mereka itu kerana mereka bukanlah lebih berhak untuk hidup daripada mangsa tadi. Mu tak ada hak. Kesimpulannya, Islam dengan perundangan yang sempurna dan lengkap menjaga hak kepentingan individu sebagaimana ia mengawal hak masyarakat umum. Ia mewujudkan peraturan keseimbangan dan keharmonian antara kedua-duanya. Ia meletakkan satu garisan dan had sempadan yang wajar bagi kedua-duanya, di samping mencipta satu jalinan yang kukuh. Bagaimanapun, sekiranya wujud satu pertembungan antara kepentingan individu dengan masyarakat, maka biasanya kepentingan masyarakat lebih diutamakan. Jadi kita tengoklah kepentingan. Begitulah juga dalam seluruh perundangan. Islam mengambil jalan yang sederhana dan adil. Dengan itu akan berlakulah keseimbangan antara tuntutan hidup duniawi dan kehidupan di akhirat. Kehidupan di dunia ini mempunyai tuntutan-tuntutan yang tidak dapat dielakkan. Begitu juga tuntutan untuk kehidupan akhirat nanti. Maka Islam dengan saksamanya, dengan adilnya, menyediakan hak untuk kedua-duanya. Oleh itu tidak wajar terlampau mengejar atau mengabai terus tuntutan hidup di dunia ini. Begitu juga jangan sampai melampau atau mengabai terus tuntutan kehidupan akhirat pula. Islam adalah jalan hidup yang seimbang, wasat. Untuk menerangkan semua ini dengan lebih terperinci akan mengambil masa yang panjang dan tidak mungkin akan selesai untuk dibincang dalam risalah yang pendek ini. Walau bagaimanapun, beberapa aspek kualiti ini akan dijelaskan lagi ketika membincangkan keindahan Islam berkenaan dengan perundangannya, iaitu dengan membincangkan beberapa fakta yang akan disebutkan selepas ini. Tuan-tuan boleh baca dalam bab yang kelima. Adapun huraian ringkas tentang wasatiyah ini, alhamdulillah ana telah menulis beberapa siri di dalam majalah Solusi yang lepas. Tengok siri-siri yang lepas, wasatiyah, kesederhanaan dalam Islam, dalam bab keluarga, dalam bab rumah tangga, dalam bab ekonomi, dalam bab ibadat dan sebagainya. Jadi banyak. Kalau kita nak tengok contoh-contoh, saya sebut di sini secara mudah ya, secara ringkas. Contoh wasatiyah di dalam ibadat. Jadi yang pertama tadi, Nabi kita larang 3 orang pemuda tadi nak buat ibadat meninggalkan dunia, meninggalkan kerja di dunia. Tengok ni.
Kalau kita nak tengok, tiga orang ni memang ikhlas nak buat. Dia sudah ikhlas, dia nak buat sungguh-sungguh. Patut Nabi kata, baguslah awak nak beramal kak, terima kasih lah, kira awak ni orang hebat lah. Walaupun niatnya betul, niat dia ikhlas nak menambahkan kebajikan, tapi ikhlas itu tidak bermakna kalau dia bertembung dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat, kadang-kadang kita ni pun over juga. Oi, aku nak buat apa tu? Apa? Tak apa, sebab ini benda baik. Benda baik, tapi dia ada dua syarat. Benda baik yang diterima mesti dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas. Kita buatkan Allah. Orang ni ikhlas dah ni. Syarat yang kedua, mesti bertepatan dengan apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana tiga orang pemuda ni tak tepat dengan hak Nabi nak, maka Nabi larang. Itu yang pertama. Contoh yang kedua dalam bab ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu cerita, sedang Nabi berkhutbah, menyampaikan khutbah, tiba-tiba ada seorang berdiri, tak duduk, berdiri. Nabi tanya, hey, siapa tu yang berdiri tu? Sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, orang ni namanya Abu Israel. Nama dia Abu Israel. Dia bernazar nak berdiri, tak mau duduk, tak mau berteduh bawah bayang, tak mau bercakap, dan dia puasa. Apa dia nazar? Nak berdiri, tak mau bercakap dengan orang, tak mau berteduh, dan dia puasa. Nabi kata apa? Bagi tahu pada Abu Israel, niat dia yang baik itu tak betul. Murhu faliyatakallam, suruh dia bercakap, suruh dia duduk bawah bayang teduh, suruh dia duduk, dan puasa dia teruskan, kerana puasa itu ibadat yang baik. Ini Nabi kita larang. Orang ini melampau, tak ada. Islam tak suruh, tak ada kita seksa diri sendiri. Buat. Contoh yang ketiga, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan di antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Mula-mula sampai Madinah, Salman dipersaudarakan dengan Abu Darda. Salman pun nak pergi lah rumah adik-beradik dia ni, pergi. Sampai-sampai dia tengok Ummu Darda, isteri Abu Dardanya, mutabazilah, serebeh pakar, tak terurus, baju pun tak mari mana pakar. Hei, dia kata Ummu Darda, masyaknuki, apa sebab lah kamu ni serebeh sangat, selekeh sangat, sebab apa? Dia kata, ya Salman, aku ke Abu Darda, saudaramu tak Abu Darda tak berajak dah ke dunia, dia tak tengok dah aku ni, makan pun tidak, duk puasa siang malam. Oh gitu, mari Abu Darda pergi ambil makanan, suruh Salman, saya makan, saya puasa. Salman kata apa? Wallahi ma'akulu hatta ta'kulu mai, aku tak akan makan, saya enggak mau makan sekali dengan aku. Makan dia. Siapa waktu malam nak tidur, Abu Darda ambil bantal, saya tidur Salman, dia berdiri nak solat. Salman kata, lah, tidur dulu awal malam ni. Bila bangun setengah malam, barulah dia dua ni bangun bertahajud. Salman kata apa? Ya Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqa, hak Tuhan atas kamu ada hak, mu kena solat, mu kena itu. Wali nafsika alaika haqqa, hak diri kamu kena ada, mu kena rehat, mu kena makan. Wali ahlika alaika haqqa, hak isterimu Ummu Darda ada hak dia. Jangan duk ibadat saja, orang perempuan ni nak hak dia, kena tidur juga dengan dia, tanya khabar dia, apa cerita dengan dia. Fa'ati kullazi haqqin haqqahu, setiap orang kena bagi hak. Abu Darda tak puas hati, apalah Salman, aku nak ibadat malam suruh tidur, aku nak puasa dia marah, aku tak ira Ummu Darda dia marah, dia mengadu dengan Nabi. Zaman tu sedap ada Nabi, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Salman kacau saya nak ibadat. Cerita apa yang berlaku, Nabi kata apa?
sadaqa Salman. Benar Salman. Mu ada hak. Kenapa buat macam ni? Ha, ini. Contoh yang keempat. Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita masuk ke rumah dia. Sedekat dengan Aisyah ada seorang perempuan. Makcik duduk sini. Nabi kata, "Man hazi?" Siapa tu Aisyah? Tak kenal. Oi. Aisyah kata, "Ya Rasulullah, hebat makcik ni. Imra'atun la tanam tusalli." Dia tak tidur malam ni, solat terus. Nabi kata apa? "Mah, alaikum minal amali ma tutiqun." Nanti dulu, jangan puji sangat. "Alaikum minal amali ma tutiqun." Kamu hendaklah ambil amalan setakat yang kamu mampu. "Fawallahi la yamallullah hatta tamallu." Allah Ta'ala tidak jemu nak beri pahala pada kamu sehingga kamu jemu nak buat ibadat. "Wa kana ahabbad din ilaihi ma da wa ma alaihi sahibuh." Nabi mengatakan agama yang Allah suka iaitulah kita buat ibadat sedikit tapi berterusan. Ha, terus. Pasal itulah saya kata, kalau kita boleh duduk atas dunia ni, kita boleh ibadat 12 rakaat satu hari satu malam tak tinggal. Tahajud bolehlah 2 rakaat campur 3 dengan witir. Tak boleh belum tidur, tak boleh lepas tidur belum tidur. Lebih baik berterusan. Ni tidak nak sembahyang tahajud bila? Bila ada tahajud perdana. Mari selalu. Oi. Esok tak naik matahari lagi ada kedai kopi dah. Allah. Mengantuk tahajud pukul 3 semalam. Ha, tengok. Pergi cerita dengan orang pula. Kalau orang muda-muda masuk Facebook pula. Ha, cerita dia. Ha. Buat sedikit tapi sunyi, tak ada orang tahu. Lebih baik daripada duduk perdana-perdana ni. Contoh yang kelima, Nabi kita masuk dalam masjid. Dia tengok ada tali terikat dekat tiang, tali panjang. Nabi kata, "Apa ni? Tali apa ni?" Sahabat kata, "Ya Rasulullah, tali punya Zainab tu, isteri Nabi. Dia solat. Kalau dia tak larat, dia bergantung di tali." Orang dulu solat sungguh sampai bergantung di tali, takut rebah. Nabi kata apa? Nabi tak puji. Nabi kata, "Oh hebat Zainab, isteriku." Lah, Nabi kata, "Hullu, buka tali. Apa punya solat sampai bergantung-gantung ini? Liusalli ahadukum nasyatuh." Mu solat selama kamu rasa kuat, aktif. Tak mampu berdiri, duduk. "Fa iza kasala aw fatara qa'ada." Bila rasa lemah, duduk. Sampai bergantung pasal apa? Hmm. Ini nak ceritanya. Contoh-contoh ni banyak tuan-tuan. Banyak. Contoh yang keenam. Kita ambil contoh sikit malam ni dengan cerita. Dah, nak buat diri susah dah. Apabila turun ayat Quran, "Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina zalika sabila." Mu jangan kuatkan suara kamu nak salat dan jangan terlalu perlahan sampai tak dengar, ambil persederhana, jalan tengah. Kata dia Ibnu Katsir, ayat ini turun kepada sahabat-sahabat di Mekah. Jadi bila dia salat, mereka angkat suara, suara kuat. Bila orang kafir dengar, dia mari maki puak ni. Mari maki Quran. Maki Allah. Maka Nabi kata, Allah Ta'ala kata, pesan kepada Nabi, jangan kuat. Perlahan-perlahan. Perlahan-perlahan, takut orang maki. Ambil jalan yang sederhana. Ha, tengok. Hadis ini, sahabat-sahabat nak beramal begitu kuat. Nak beramal tidak? Nak beramal. Sebab apa nak beramal? Nak suruh orang kafir dengar. Hari ini ada tak tak ada? Kadang-kadang kita buat surah kecil di tengah-tengah masyarakat non-muslim, bukan Islam. Surah kecil lah. Tapi pasang lagu Quran ni pukul 4 pagi pasang dah. Orang Islam tak ramai kawasan tu. Orang bukan Islam, dia nak tidur. Hak dia tidur. Kalau kita pasang, dia marah tak marah pada Islam? Dia marah. Dia kata orang Islam mengacau. Dia nak tidur. Ah, seimbang. Nak pasang juga dekat-dekat dengan nak subuh 10 minit lagi, kita pasang perlahan untuk kita dengar aja. Sebab kalau pasang derah-derah, pasang kuat suara, yang mari semayang 3 orang, ya ada 3 sah. Tok imam, tok bila, orang perempuan seorang belakang. Tak perlu, tak guna kita pasang kuat-kuat. Mengganggu hak orang lain nak tidur. Nanti dia benci kepada agama kita. Ah ha, ni. Ni panggil kesederhanaan. Oh, dalam Islam.
Jadi di ini dia kata, kata di Abu Musa al-Ash'ari, kami berjalan dengan para sahabat. Rasulullah berjalan dengan para sahabat. Bila naik tempat tinggi, mereka bertakbir, angkat suara kuat. Nabi kata apa? Ya ayuhan nas, hei manusia, irba'u ala anfusikum, kesianlah kepada diri kamu, jangan angkat suara. Fa innakum la tad'una asam, kamu tidak panggil Tuhan yang betuli. Wala ghaiban, bukan Tuhan yang tidak ada. Innahu ma'akum qarib, Allah Ta'ala ini dekat dengan kamu. Kata di Ibnu Hajar, Ibnu Hajar ni tokoh yang hebat dalam mazhab Syafi'i, ulama hadis, dia kata dalam hadis ini karahiyatu raf'i sawit bidu'ai wa zikri. Ayat ini, hadis ini menunjukkan makruh perbuatan yang tidak baik mengangkat suara kuat-kuat berdoa dan berzikir. Inilah pandangan ulama-ulama salaf di kalangan sahabat dan tabi'in. Jadi kita hari ini kalau nak berdoa kuat-kuat, berzikir, ada satu tempat zikir sampai 3 km dengar. La ilaha illallah lepas mayat. Anak pergi satu tempat masjid, 3 km dia orang yang dengar. Kita masuk masjid, ingat kau penuh masjid. Eh, berapa orang yang ada belakang imam? Tapi dia punya zikir tu dengan mikrofon pun kuat sungguh dengar. Buat apa? Nabi kata arbi'u irba'u ala anfusikum, kesian diri kamu, kamu bukan panggil Allah yang tuli, bukan panggil Allah yang tadi. Perlahan-perlahan, jangan duduk kuat-kuat. Contoh yang ketujuh dalam firman Allah Ta'ala, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufakhifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Uzkur rabbaka fi nafsik, ingatlah Tuhan kamu itu, sebut nama Tuhan Tuhan kamu dalam diri kamu. Tadarru', merendah diri. Wa khifatan, wa dunal jahri, cara perlahan, jangan kuat-kuat. Jadi ini dipanggil apa? Contoh di sini orang panggil i'tidak dalam doa. Kadang-kadang bila kita nak berdoa, kita nak berzikir, angkat suara kuat-kuat. Ini tak perlu. Zikir perlahan-perlahan sudah madai. Tak payah. Allahu akbar. Apa lagi? Ada satu lagi contoh yang ke-8, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Kalau kamu berdoa, berdoa cara perlahan, jangan melampau dalam doa. Ada tidak melampau dalam doa? Ada. Apa dia? Kita minta yang lebih-lebih. Ya Allah, aku nak syurga dengan nikmat-nikmatnya, dengan bidadarinya yang cantik-cantik, dengan makanan yang sedap. Melampau tak melampau? Melampau. Bagi tahu Allah, ya Allah, aku nak masuk syurga. Nabi dah bagi tahu dah, Allah mensediakan syurga ini untuk orang beriman. Mala ainu ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi basar. Tiba-tiba munduk minta macam-macam. Jadi kita bimbang kadang-kadang. Ada doa-doa kita ni ada tidak dalam doa. Minta maaf lah tuan-tuan imam, ustaz-ustaz. Anak nak sebut ni sebab contoh ni kena kepada kita. Di mana doa dah tengah terawih. Ha, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Cantik. Wali faraidika muaddin. Ya Allah, jadikanlah iman kami ini sempurna. Wali faraika, fardu-fardu kami itu kami tunai baik, salat fardu. Apa lagi? Wali afika rajin, keampunan engkau kami harap. Wabil huda mutamassikin, dengan petunjuk kami berpegang. Siapa yang selalu baca ni? Wabil huda mutamassikin. Wa anil lawi mu'ridin, daripada benda-benda lara kami lari. Tak apa lagi? Apa lagi? Wa anil lawi mu'ridin wa fil jannati dakhilin, dan kami nak masuk syurga. Cantik, berhenti setakat tu. Wa fil jannati akilin, nak makan. Apa nak makan? Nak makan. Mana doa dia? Wa fil jannati dakhilin wa ala sariratil karimati mutaqabilin, atas kata-kata kami nak berehat. Wa min sundusin wa istabrakin, jenis-jenis sutera yang hebat-hebat kami nak pakai. Ini termasuk contoh tidak dalam doa. Apa benda yang mu nak duduk atas katil, nak minta bidadari yang cantik-cantik, nak minta makan makanan, nak minta sutera idibaj wa istabrakin, tu nama-nama sutera belaka tu. Ini tidak dalam doa yang sepatutnya kita kata wa fil jannati dakhilin, aku nak masuk syurga, cukup. Nabi kata kalau nak minta syurga, mintalah syurga al-firdaus. Ya Allah, masuklah aku dalam firdausil a'la minal jannah.
memadai. Tak payah cakap nak berapa bilik, nak pakai sutera jenis apa, nak makan benda apa, tidak dalam doa. Jadi memadai kita doa setakat yang itu saja. Ni malam nisfu Syaban. Doa yang cukup parah. Mana parah? Ya Allah, mana-mana yang engkau tulis di lauhil mahfuz tidak baik kepada aku, famhu, hapuskan. Ulama-ulama kata, mana boleh hapus benda yang telah Tuhan tulis di lauhil mahfuz? Tak boleh. Jaffatil aqlam wa tuwiyatis suhuf. Kalam telah disimpan, telah kering, surat catatan telah ditulis. Tiba-tiba kita kata, ya Allah, sekiranya engkau tulis pada aku di ummul kitab, di lauhil mahfuz, tidak baik, pada malam ini, malam nisfu Syaban, tukarkanlah biar jadi baik. Cancel balik, delete balik hak mu tulis lauhil mahfuz. Ini tidak dalam doa. Tak tahulah, wallahu alam, di atas dasar tanggungjawab ilmu, cara akademik kita berbincang, itu doa-doa yang tidak betul. Apalagi kita baca fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam nisfu Syaban ini, malam diputuskan segala urusan. Imam Ibn Kathir, tokoh yang hebat mazhab Syafi'i, seorang ulama tafsir, ulama hadis, mengatakan siapa dia baca ayat ini untuk malam nisfu Syaban, orang ini sangat jauh daripada benar. Ayat ini malam Lailatul Qadar, fiha yufraqu kullu amrin hakim, iaitulah pada malam Lailatul Qadar, bukan malam nisfu Syaban. Tak ada kelebihan malam nisfu Syaban. Ada satu hadis yang menyebut tentang Allah Ta'ala tengok pada hambanya pada malam nisfu Syaban, dan Allah Ta'ala beri keampunan padanya kecuali orang-orang yang musyahin, orang yang berkelahi, maka tidak diampunkan sehingga dia berdamai. Hadis ini sebagian ulama mengatakan sahih, ada yang mengatakan tak sahih. Jadi kalau sahih pun, alhamdulillah, rahmat Allah Ta'ala sangat luas, Allah nak ampun pada malam tu. Tapi cara-cara zikir, doa, cara begini tidak waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak juga dibuat oleh para sahabat. Itu dia panggil i'tidak dalam doa. Apa macam mana nak boleh kita minta Allah Ta'ala hapuskan, Allah Ta'ala delete balik, Allah Ta'ala tukar balik? Tak ada tukar. Yang boleh tukarnya iaitulah hak tulis, tak boleh tukar dah. Yang tukarnya yang duduk di tangan malaikat hari ni. Malaikat tulis kejahatan kita, tulis waliyazubillah, bila kita taubat itu disapu balik. Tapi yang di lauhil mahfuz fi ummil kitab tidak boleh ditukar. Itu masalah. Banyak lagi contoh-contoh yang kita setakat mana yang sempat kita sebut. Itu contoh yang ke-8. Contoh yang ke-9, Allah SWT suka kita ambil kelonggaran yang Tuhan beri, sebagaimana Allah Ta'ala tak suka kita buat maksiat. Ini tak. Ada setengah orang, aku walaupun musafir, tak mau kau sah semayang, ambil 4 lagi baik. Tak. Jangan. Allah sedekah kepada kita, ambillah sedekah. Musafir, salat 2 rakaat. Kalau puasa, ini dibincang oleh ulama, sekiranya puasa kita ni tidaklah letih sangat, baik kita berpuasa. Sebab nak qada nanti bukan satu benda yang senang. Senang ke nak qada? Bukan mudah. Maka kita puasa. Tapi kalau kita puasa menyebabkan kita letih, pengsan, lah, kena wajib kita kena buka. Ini yang ke-9. Jadi kalau di antara melampaunya, kalau orang tu tak ambil dalam ini. Yang ke-10, wasatiyah di dalam taharah dan salat. Dalam taharah ramai juga orang yang tidak wasatiyah. Contohnya nak ambil air semayang sampai air buka air pahit. Inilah ghulu dalam penggunaan air. Nabi kata mujima dengan air, walaupun kamu duduk di tepi laut, di tepi sungai yang berlengalir, cebok air sekadar cukup je. Ni kita kalau boleh buka pahit lagi besar pahit tu, lagi buka. Kalau bagi pahit bomba kat dia, buat ambil wuduk, rasanya buka habis. Tak ada. Ini melampau dalam penggunaan air, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. InsyaAllah, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita bersama. Itulah dipanggil wasatiyah di dalam Islam. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi dalam ciri-ciri keistimewaan syariah yang ke-5. Syariat Islam dibina di atas asas untuk membawa kebaikan dan menolak keburukan. InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.